silakan berdoa dulu dengan doa terbaik. Ini adalah air yang penuh berkah. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ya, saat ini kita masuk bus dan ada welcome drink. Give me all visa. Langsung. Visa? Yes. Satu apa berapa? Satu, Ustaz. Satu aja, pakai punya anak aja deh. Oh, ini dibaginannya kali ke belakang ya? Bentar. Di oper-oper aja, bukan? Iya, di oper-oper aja. Jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Ya, welcome inti langsung disuguhkan oleh Ustaz Setiawan Rusli. Allahumma innaka apa saja lima suri badan. Jadi niat apapun bisa kita doakan. Tidak haus kita doakan. Ini benar-benar doa yang sangat baik sekali. Imam Syafi'i ketika minum air zam-zam meminta agar gimana harus dia. Boleh enggak minum air zam-zam dengan niat untuk masuk surga? Boleh banget. Imam Syafi'i berdoa dengan demikian. Semoga kita masuk surga tanpa minum zam-zam. Oh, tadinya? Langsung air zam-zam. Saja. Iya, dengan doa terbaiknya. Dulu para sahabat, terutama Ashabus Suffah, ketika mereka kelaparan mereka minumnya zam-zam. Subhanallah, dan ternyata ta'alu ta'am kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emang minuman yang mengenyangkan. Jadi sangat ajaib sekali ya. Banyak air zam-zam ya.